Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral curhat wanita masak di rumah mertua, menangis gara-gara masakan dibuang. Sebuah video yang memperlihatkan curahan hati seorang wanita tentang kehidupannya bersama mertua viral di media sosial baru-baru ini. Wanita tersebut menangis karena sayur yang ia masak dibuang. Dalam video yang diunggah oleh TikTok @deknana222 pada hari Senin 15 Maret 2021, tampak seorang wanita yang mengenakan mukena berwarna hijau sedang menangis dan menyeka air matanya. Dalam video tersebut ia menceritakan kejadian tak menyenangkan yang baru saja ia alami. Dalam video yang diunggah, wanita tersebut mengaku memasak sayur di pagi hari. Pada sore hari, ia kaget melihat wadah sayurnya sudah kosong dan diletakkan di tempat cuci piring. Saat mengeceknya, wanita tersebut semakin kaget karena masakannya dibuang. "Jadi tadi pagi aku masak sayur, siang aku buka masih banyak. Habis wudu, sore aku lihat panci ada di tempat cucian dan aku buka kosong," tulis wanita tersebut. "Pas aku cek ke belakang, ternyata sayurku dibuang, padahal masih banyak," lanjut wanita itu. Meskipun tidak menyebutkan siapa sosok yang membuang masakannya, para warganet kuat menduga bahwa sosok tersebut adalah sang mertua. Wanita tersebut lantas melanjutkan ceritanya terkait kejadian yang membuatnya sakit hati dan menangis itu. "Kejadian setelah anak perempuannya pulang, setelah itu langsung nyuruh si anak buat masak sayur," ujar wanita tersebut. Wanita itu menyebut bahwa makanannya selalu dibuang. Ia berharap jika orang-orang di rumah itu tak menyukai masakannya, ia sendiri yang akan memakannya agar tidak mubazir. "Selalu saja dibuang," tulisnya. "Kalau nggak doyan masakan aku, nanti aku masak sendiri. Kan mubazir," lanjut wanita tersebut. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka curhat tentang suka duka yang mereka jalani saat hidup bersama mertua. "Aku masak sendiri, mertua masak sendiri. Karena masak apapun gak ada yang benar. Gak boleh pakai ini itu. Intinya di matanya semua gak benar," tulis warganet dengan akun @azalea. "Sabar ya mbak, semoga rezeki mbak bertambah dan bisa membeli rumah sendiri dan keluar dari PMI, Pondok Mertua Indah. Amin, amin," tulis warganet lain dengan akun @wises. "Tahu banget rasanya masih tinggal serumah dengan mertua. Semua serba salah, serba nggak enak. Semoga suami kita bisa mengerti apa yang kita rasakan," tulis warganet dengan akun @gasiarafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.